Well, kita berada di Jalan Lejen Sutoyo, guys. Lejen Sutoyo, jalannya sepi, guys. Ya, persis di depannya Hotel Savana ya. Savana. Oke, guys, kebetulan lampunya merah. Berarti merah harus berhenti, guys. Harus berhenti ini ya untuk Mbak Yuni yang sedang berada di Jawa Tengah. Di mana, Mbak? Tegal ya. Pindahan dari Malang ke Tegal, Mbak Yuni. Nah, ini videonya Lejen Sutoyo ke arah apa namanya Mbak, ngalor terus itu Arjosari ya. Mbak Yuni, ini hari Minggu ya, bulan puasa hari keempat bulan Maret 2023. Ya. 27 tanggalnya 27, maaf, waduh salah kabar, 27. Waduh salah rek. Tanggal 27 Maret pas bulan puasa hari keempat ya. Hari Minggu, mengapa sepi? Karena ini adalah bulan puasa, ya. Jadi kalau sekarang sepi, ya, dan anak sekolah libur kan ini, libur jelang puasa ya, awal puasa bukan jelang ya. Kalau jelang itu masih belum berada di bulan puasa menjelang. Tapi kalau awal puasa itu artinya kita berada di bulan Ramadan. Begitu guys. Mungkin nanti kita sampai di mana ya. Oh ya guys, ini kalau bulan ini awal bulan puasa itu kan anak-anak remaja itu kan libur ya, yang sekolah ya. Itu jadi jalanan agak sepi karena bulan puasa. Namun begitu, ini kegiatan online-online ini pasti ramai guys. Gitu guys, untuk mbak-mbak yang berada di Kota Malang, mas-mas yang berada di Kota Malang namun enggan keluar, ya inilah keadaan situasi terkini Kota Malang Lejen Sutoyo menuju Ahmad Yani guys. Begitu guys. Tapi kedengarannya kalau di video ya, kalau sudah saya upload di YouTube itu, saya ngomongnya itu tidak cetok. Wow, ini kurungan ya. Wow, bunyi kurungan burung. Oh, dengar ya. Ada ocehan. Oh, dengar. Oh. Oh. Berwanter ocehannya, rek. Well. Kita lanjut menuju masuk Jalan Ahmad Yani, guys. Di Jalan Ahmad Yani ada gedung baru ya, guys. Gedung apa itu, guys? MMC,
Apa itu MMC, guys? MMC adalah apa re? MMC re? MMC adalah Creative Culture Emblems. Miliknya Pemkot Malang ya. Oke guys, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, semesta alam, penguasa pemilik semesta alam. Gedung itu ya guys, ya, gedung MMC Malang. Opoinang. Dah wis ya wis ngono wis. Oke guys, ini kita Mas ada di Jalan Ahmad Yani ya. Ahmad Yani tepatnya di daerah Kemirahan. Kalau jalannya bukan Jalan Kemirahan guys, kalau gang-gangnya itu Gang Kemirahan, Gang 1, Gang 2 ya. Kalau jalannya ini termasuk namanya Jalan Raya Ahmad Yani di depan Sekolah Kartika. Oke guys, ini ada gang yang terkenal ini, gang masuk tapi besar ya. Gang apa? Gang Purwodadi. Jalan apa? Jalan ikan. Ikan apa mbak? Piran Hale. Iyalah, Piran Hale. Well guys, kita akan masuk lagi guys. Tancap gas guys. Kita bisa lewat flyover atau di bawahnya flyover guys. Kita coba yang coba yang di atas ya guys, atas flyover guys ya. Oke guys, kita lewat atas flyover. Well. Ini saya dengan penumpang saya guys, saya enggak apa-apa disuruh ngomong terus gini ya. Wow, flyover, wah, flyover ini enak nih mbak. Flyover ini guys, di bawah saya sana ada jalan kereta api ya, rel kereta api. Jadi bila ada kereta api lewat, lalu lintas tidak macet, masih bisa lewat karena kita fly, terbang over the railway. Nah, terbang di atasnya railway. Well, down way now. Down way. Way down. Way down, way up. Way down, turunan. Way down itu dalam mudun. Way down. Please slow down. This is you will get on way down. It's alam-alam kan kata di turunan. Way down. Turunan jalan turunan. Turunan tajam. Ya, way down. Di kampung. Mbak E, halo. Loh, sampean gak jeli ya mbak? Oh, sampean betul nih mbak. Oke mbak E, pelan-pelan aja ya mbak ya. Persis di gardu apa namanya itu, perbatasan Malang dan Kabupaten Malang. Saya akan menghentikan video ini guys. Sampai jumpa guys. Salam.